Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Basuri 88 channel Wong Cirebon ajeng iwe ajenengan channel sedulur kabeh. Kali ini saya berada di kebun di Kampung Tengah Desa Cipecang Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor. Ini saya mau nengok sebentar, ini kebun udah lama ini nggak saya kesini teman-teman. Tuh di belakang saya itu ada singkong apui, itu singkong manis juga itu teman-teman. Ini baru berumur sekitar 2 mingguan atau sebulanan teman-teman, seperti ini teman-teman. Kalau ini umurnya sama teman-teman, ini sebulan lebih. Bisa dilihat di monitornya teman-teman, ini kalau ini singkong keju mentega ini tuh teman-teman. Ini saya udah berapa minggu teman-teman nggak kesini teman-teman. Tuh teman-teman, singkongnya udah pada tinggi, singkong hijaunya tuh teman-teman bisa melihat itu teman-teman. Ya. Tuh ini singkong apui berumur 9 sampai 10 bulan teman-teman, udah pada gede. Nanti bulan Desember akhir dipanen teman-teman. Udah pada tinggi teman-teman ya. Tuh. Teman-teman tuh. Teman-teman singkong apui. Tuh. Singkong apui ya teman-teman. Mantap. Insyaallah bulan depan dipanen teman-teman. Kebun ini saya nanam itu bulan puasa ini teman-teman, udah tinggi segini teman-teman. Alhamdulillah ini tuh. Ini udah pada gede-gede ini batangnya itu. Oke, sampai di sini dulu teman-teman tutorial video yang bisa bagikan kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jaga kesehatan Anda dan pola makan Anda, dan tetap standby di rumah dan minum vitamin yang banyak. Dan syukuran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Basuri 88 channel ajang iwe ajenengan channel Wong Cirebon seluruh kabeh. Ayo dukung channel Ahmad Basuri 88 di YouTube, like dan subscribe ya teman-teman. Oke, bye.